Hi guys, hari ini aku pergi ke Kiritopia bersama family untuk luangkan masa bersama dengan anak-anak aku. Basically, Kiritopia ni adalah tempat permainan untuk kanak-kanak. Ha, weekend macam ni memang sesuai untuk bawa anak-anak ke sini. Ni aku share kat korang tiket harga masuk ke Kiritopia. Aku datang ni pada weekend, jadi aku kena bayar RM55 dan anak-anak aku perlu bayar RM25. Inilah rupa taman tema tertutup Kiritopia. Bagi aku tempat ni insyaAllah selamat untuk anak-anak main. Memang seronok lah Zarif dengan Zahin main dekat sini. Ini adalah salah satu permainan yang aku boleh join sekali. Mula-mula Zahin nampak takut. Lama-lama bila ajar dia kat sini, dia dah reti nak main. Bukan main seronok Zahin ni. Parents pun boleh naik atas ni tau. InsyaAllah tempat ni kukuh untuk orang dewasa. Ada banyak cabaran-cabaran untuk kanak-kanak ni lalui. Nasib baik Zarif ni berani. Kau relax je tengok ni. Nasib baiklah aku muat masuk dalam ni. Bukan main susah nak kejar si kecil ni. Mak dia pun layan gelonsor ni ha. Mak bapak dia sekalipun. Aduh, sangkut pula. Nak main gelonsor ni kena pakai solid chain baru dapat turun. Wife aku dah start penat nak layan budak-budak ni. Budak-budak ni kalau main tak pernah rasa penat. Ni Zahin dah start berani dah untuk naik sana naik sini. Dah cuba sana cuba sini. Tak apa, kita biar je bagi dia naik sampai atas. So not Zarif ya. Kat kawasan ni juga korang boleh bawa anak-anak korang nak bina rumah ke istana ke guna Lego kabus ni. Benda ni memang selamat untuk anak-anak korang main. Tu dia sempat naot pula kat sini. Ya, cantik tahu, cantik. Go jump. Tempat ni korang boleh main game hanya baling je sponge tu kat screen. Benda ni memang selamat. Kalau kena kepala pun tak ada rasa apa. Asal dia ada istana besar, Zarif robohkan habis semua. Hampir 3-4 jam jugalah aku kat sini. Seronok tengok budak-budak ni main. Zarif pun dah start nak cari kawan kat sini. Rumah roboh tadi tu Zarif bina balik dengan kawan-kawan dia. Seronok kan? So, aku nak suggest kat korang yang mana ada anak-anak kecil untuk bermain di taman tertutup, datanglah ke Kiritopia IOI Mall Putrajaya. Aku bagi 5 bintang untuk taman ni, terbaik.